bakar-bakar Yusi, bakar-bakar Yusi. Akhirnya guys, setelah berabad-abad Bang Eji tak pernah bakar Yusi, akhirnya ada skin super duper kece badai teramat sangat yang gile banget kayak di film-film. Cukup lebay guys. Lebay kali kalau oke, maaf guys ya. Yang nongol ya, gue udah sediain 50.000 Yusi. Semoga cukup guys. Kalau nggak cukup ya, waduh, bisa pecah nih rumah tangga gue nih. Ini dia skinnya, Wing Cavalry. Lihat tuh, efeknya aja, wah keren kali coy. Kita lihat ada videonya guys. Wih, keren banget lihat nih videonya guys ya. Nah, tangannya aja limited edition, dicetak terpisah teman-teman. Wah, lihat tuh, dilis kan sama dia kan. Wih, keren banget ya kan. Dia kayak robot gitu loh guys, dipasang kakinya. Nah, topengnya juga gitu kan. Wih, gila keren. Skin ini nih yang gue pengen nih. Skinnya juga kan, bergabung teman-teman, menyatu dia. Kayak di film-film. Wih, gue udah punya itu yang flame. Gimana guys? Bang Aji udah menyediakan 48.909 UC. Sekali draw itu 10 draw ya, 540 UC guys. Dan kita lihat dulu ya, ada barang apa aja di sini ya. Nah, ada kepalanya. Nah, ini termasuk skin yang ultimate ini loh guys, yang warna kuning. Waduh, limited banget sih ini. Kemudian ada bajunya juga guys, ya Majestic Cavalry set. Ada tas juga di sini, ya kan? Ada helm, kemudian ada parasut di sini dan ada M24 teman-teman. Ya, kalau yang sebelumnya itu M4 ya, dan ada emoticon teman-teman ya. Jadi, kalau kita mau mendapatkan semua, kita butuh lebih kurang 9 tambah 6 tambah 5. 16 ya teman-teman ya. Oke. Tapi kayaknya gue bakal fokus ke helm dan baju dulu. Kalau gue hoki dapet baju, mungkin kita bisa dapetin semua guys ya. Oke. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu ini price hadiahnya apa ya. Kita dapat beginian. Kalau kita ada draw 10 kali, kalau ini 40 kali dapat frame, ini 80 kali dapat ornamen guys. Ornamennya dapat gratisan ternyata. 120 kali dapat gemnya, 200 kali dapat gemnya lagi harusnya. Oke. Oke, kita bakal coba ya teman-teman ya. Oke. Draw pertama yang gratisan dulu ya, yang 10 UC. Dapat tas gratisan ya. Nope. Tas abal-abal. Kita bakal draw 10 kali. Kita pakai teori apa ya? Gua coba dulu. 5 kali tanpa teori guys ya. Kalau 5 kali dapat sampah semua, udah mulai gua skip teman-teman. Lihat tuh, dapatnya semuanya yang kurang asem ya. Kurang asem ya. Oke, 5 kali guys ya, 5 kali. 5 kali kita buang-buang UC dulu ya ceritanya ya. Tumbal. Buset, dapatnya yang satu hari semua guys. Ya ampun, tapi lucknya nambah ya guys ya. Oke, dapatnya abal-abal. Lagi, ini ketiga kali guys. Belum dapat barang bagus juga. Ya ampun, udah tiga kali 1500 UC dapatnya cuman sewaan semua guys. Oke, lagi ya, ini keempat guys ya. Keempat nih. Tolonglah Tencer, kenapa kalau suka kali kau kuhina-hina, kalau kuhina berarti kau kalsis sama aku. Tencer ganteng kali loh. Oke, kita puji. Buset, gue dapet tiket konser gitu banyak guys, luar biasa loh. Last ya, terakhir ya, habis ini gue skip guys ya. Karena menurut gue, kalau nggak di skip malah apes, kalau di skip malah lebih hoki guys ya. Tolonglah Tencer ya. Tencer ini, dapat satu guys, lumayan guys, dapat gem satu ya. Oke, dapat satu gem. Dapat satu gem, oke, kita main skip aja sekarang ya. Skip animation ya. Kemudian kita harus pura-pura pakai teori. Kemarin ada ngajari gue ya, teorinya adalah ini guys. Kita pakai barang yang paling jadul guys ya. Katanya kalau kita pakai barang yang kita dapat pertama kali kita main PUBG, buset skin gue sebanyak itu cuy. Ini skin pertama gue guys. Katanya bakal lebih hoki temen-temen ya. Teori apa ini? Kita coba dulu deh. Coba ya. Tolonglah Tencent. Tencent, aku cinta kamu, kamu cinta aku. Kita saling mengasihi dan saling mencintai. Bapak kau ganteng kali Tencent. Kayak muka aku. Itu penghinaan atau pujian guys? Ah, Tencent. Gini ya, Tencent. Kau kayak mananya? Tolonglah, tolong kau. Nah, kan gitu dong. Langsung dikasih guys ya. Oke, kita buka dulu guys ini ya. Dapat tiket lagi di sini. Tiket apa gak tau, tiket konser kayaknya ya. Dapat frame lumayan lah ya buat gaya-gayaan. Kemudian dapat ornamen. Oke, ntar kita coba pakai. Lumayan nih. Tencent, tolong Tencent. Kasihlah aku dulu bajunya, tolong Tencent. Baju lah Tencent, kayak mananya? Tolonglah, udah habis 5.000 ini. Tencent mamanya ganteng kali. Mamanya anjing. Bukan guys, salah guys. Mamanya jangan gitu. Kena pencemaran nama baik nanti kau Bang Eje. Enggak ya, maaf guys.
Oh, dapet helm. Helm merah, guys. Helm merah. Oke, terima kasih Tencent. Terima kasih. Wah, nice. Dia suka gue ngata-ngatain orang, guys. Ah, jangan gitulah Tencent. Aku takut dituntut Tencent. Tencent jangan gitu Tencent. Mohon maaf Tencent. Ya, permintaan maaf gue enggak diterima, guys ya. Tencent itu yang punya bapak gue, guys. Siska call, guys. Dapat helm lagi gua, bangke guys. Dapat helm gua, guys. Kalian lihat guys, semua lagi guys, ini helm guys. Dapat helm lagi gua. Diganti kristal sama dia, kurang asem. Mantap. Aduh mah, ini hari habis ini pasti dapat guys ya, karena lucknya udah 100. Gua draw satu aja. Dapet kristal, gua udah tahu pasti dapat kristal karena lucknya udah 100. Kristal kita udah berapa, guys? Kristal kita ada 5, teman-teman. Kita butuh 9 untuk baju dan celana. Baju dan celana, baju dan kepala, guys. Dan itu ya teman-teman ya. Wah gila sih. Kalau gue punya anak nanti yang kedua gue kasih nama Tencent. Kalau ini gue dikasih bajunya. Ah gak jadi. Tencent untung aja. Kalau gak bisa berantem gue sama anak gue. Sama istri gue cuy, nama anak gue Tencent dong. Ah kacau Tencent. Aduh kok hilang suaranya. Tunggu. Oh ada. Maaf ya gue pengen HP terus, kenapa? Karena Elgato gue error guys. Kalau copot dikit gak ke-record. Tolonglah Tencent, tolonglah. 9.000. UC udah bisa dapat armornya sih. Kita cuma butuh satu lagi temen-temen ya. Satu lagi. Aduh gak dikasih loh. Kayaknya gue harus ngehina orang sih temen-temen. Dia pengen gue ngehina orang guys. Gue ngehina diri sendiri aja lah. Gue kok jadi orang ganteng banget sih. Ahai! Itu hinaan guys ya. Jelek. Gue kok jelek banget sih. Dia gak suka gue menghina diri juga guys. Yaudah gini aja deh. Gue sama Tencent itu sama-sama bersaudara. Sama-sama keren, ganteng. Udah pasti dapet guys ya. Ini pasti dapet, jadi gue gak seneng. Udah pasti dapet tadi, lucknya udah 100 guys. Ah, lontong goreng bumbu pecel. Aduh, dapet kepala helm doang. Kayak mana Tencent, dimana otak kau? Tadi kau kasih aku helm 2 biji. Untuk apa? Ini kemungkinannya dapetnya berapa persen sih? Lontong goreng 0,14% ultimate. Mythic 60%. 60% mitik. Iya, mitiknya kau kasih mitik. Mitik itu. Bangke mitik kalian kurang ajar. Wah. Wah, kurang asem memang ini. Habis banyak loh. Wah. Wah, teori apa guys? Gak bisa nih, teori kalian salah nih temennya. Gua pakai teori pakai ultimate aja, ultimate versus ultimate ya. Auto dapat ultimate-nya. Aduh, bukan ini. Sabar guys. Gua harus dapetin armornya gratis guys. 6 itu bakal gue bisa beli yang lain-lain gitu loh. Tolonglah kasih armor Tencent. Janganlah kau kasih itu dulu. Wah, kalau di spam malah sakit hati gue, Cak. Tolong. Oke, main guys. Dapat satu kristal, kita udah bisa beli armor nih. Tapi gue dapatnya dari luck itu ya. Tolonglah kasih gue kepalanya lah kalau gitu. Kalau kau gak mau kasih aku helmnya, kasih aku badannya, kasih aku kepalanya. Palanya aja Tencent. Bapak kau lah Tencent, ganteng kali kayak Tencent, bapak kau ganteng kali. Wah, Tencent, bapak kau keperet di Indomaret. Jangan bilang bapak Tencent, mas. Guys, dia marah, guys ya. Kita kalau mau ini. Puji-puji, menjilat, teman. Tencent, anak sehat, tubuhnya kuat karena ibunya cantik dan tampan. Apa? Aku bilang apa? Ibunya dibilang tampan senang dia, guys. Kalau Tencent menangis, ibu memberi. Ini bisa diambil ya? Udah bisa diambil guys. Kita udah punya 9 sebenarnya. Gue bakal coba ya. 9 kita udah bisa beli guys sebenarnya. Gue bakal tambahin satu untuk beli emoticon atau beli Oke, nice. Oh, gitu tiba-tiba. Dapet 10 kita guys ya. 10 kita bisa dapetin baju, helm sama emoticon. Kurang 2 nih. 2 lagi kita bisa dapetin tasnya. Tasnya sih gue demen sih. Tencent, kasih gue tas dong. Atau apapun itulah, tolonglah, satu aja lah. Please. Ternyata gak habis banyak guys, habis dikit doang ya. Ultimate skin 20.000 UC udah pasti dapat ya. Kalian lihat ya, gue udah habisin 20.000 UC. Gak semalam gue kira sih, gue kira bakal 50.000 gitu loh. Thank you loh Tencent. Tencent, ayolah, kamu baik kan sama aku. Kita saudara, ya kan. Gue setiap hari, kalau ngomong sama istriku, kamu tau gak, Tencent baik banget. Gila, gue dikirimin tas bagus banget dari Tencent. Menjilat dulu bosku, siapa tau Tencent mau ngirimin tas lagi. Bosku, jangan ngirim tas lagi. Yang lain ya, Tencent ya. Ah, menjilat mulu lu bro, jangan menjilat mulu jadi orang. Gak dapet guys, gak boleh menjilat guys jadi orang guys. Gak boleh, ini apes, ganti lagi nih skin.
Tenchen, gue udah beli ini loh Tenchen. Tenchen lo liat Tenchen, gue udah beli ini loh yang season 12 loh. Lo harus baik-baik sama gue loh. Gue baik banget loh, ya. Gue udah nge-review Brikitiu loh ini skin loh, keren sih ini skin emang. Lihat nih, skinnya keren sih guys. Kayak malaikat kematian guys. Tolonglah. Nah! Eh tapi itu kayak ngelak gitu. Rasem. Satu lagi teman-teman, gue butuh satu lagi guys ya. Satu lagi. Boom. Kalau dikasih baju, senang kali aku. Tenchen tolonglah, kasih aku baju atau... Aduh, ini dapat sih dap, gak dapat ini. Gue cuma dapat helm 2 biji guys tadi, apes banget gue emang. Gue ngabisin 30.000 UC sih lebih kurang, hampir. Ini udah pasti dapat guys, karena lucknya 100. Gue udah hitung. Wah, ngelek. Dapat nih guys, satu lagi kan. Ya udah. Pas guys. Kita dapat 12 buah teman-teman ya. Menghabiskan 27.000 UC, 26.000 UC ya. Kita bisa beli bajunya. Redeem. Gantengnya bos. Equip now lah. Majestic Cavalry set emas-emas gaming. Ganteng. Sekarang topinya nih. Redeem. Bedap. Mantap equip now. Majestic Cavalry cover. Wah keren kali coy. Tasnya, tas emoticon pastinya ya. Padap. Oke, kita sisa 2. Tasnya gua atau tas atau Hello Kitty ya? Hello Kitty. Parasut enggak gitu. Gimana ya gue ya? Kalau tadi gua dapat rezeki lebih gua pakai, guys. Wah, serba emas semua sih ini. Cakep banget nih. Oke, 27.000 UC dapat segitu banyak cash, teman-teman. Menurut gue sih worth it sih. Oke, kita bakal ganti helmnya ya. Helm by acquisition time. Ini dia yang paling baru, teman-teman. Oke, tasnya. Wih, tasnya. Oh, ini ada goyang-goyangan mantep, guys ya. Oke, topinya udah. Kalau nggak pakai helm gimana? Helmnya level 1 berapa? Ganteng kali kalau nggak pakai helm, guys. Pakai helm. Pakai helm juga ganteng sih. Cuman kalau nggak pakai helm lebih ganteng sih menurut gua. Gua setting tanpa helm ya, guys ya. So helmet disable aja. Oke, jangan lupa kita ganti dulu settingan, guys ya. HDR Extreme biar ganteng, bos. Oke. Okay. Nice. Lobby HDR Extreme. Sila, bos. Oke. Okay. M24-nya, guys. Senjatanya juga ya. Dia ada senjatanya juga. M24 kita bisa lihat ya snipernya. Ini dia M24-nya. Pas banget sih ini. Parasutnya gua dapat kawaiannya ya. Coba lah ntar gua review Brikitiu. Emoticon guys, kita coba pakai emoticon ya. Oke, bang aja bakal coba emoticonnya di mana ya guys ya? Ini. Bukan ya? Di mana emoticon yang gerak-gerak? Gerakan mana sih? Ini dia. Loh, bukan juga. Ini. Ini guys emoticonnya ya. Wih. Bukan ini flame red dodol Garut. Ini yang tapi ini flame red beneran ya? Ini barusan ya yang gua dapat ya. Kayak sangar gitu ya. Iya gak sih ini kayaknya bukan deh. Ini punya flame red dodol Garut. Itu yang flame red guys. Ini yang ini guys, Majestic Cavalry. Nah, jadi mirip-mirip ya guys ya, saudaraan soalnya. Ganteng. Nah, ini yang flame red teman-teman, keluarin api. Yang Majestic Cavalry ini teman-teman yang ngeluarin kayak aura-aura putih gitu loh. Keren banget guys, gila. Kita coba masuk ke dalam ini ya kali ya. Masuk ke dalam ini ya cirpak ya, training ground-nya. Kita lihat FPP-nya gimana, apakah ganteng ya? Karena ada orang yang demen FPP, katanya skinnya lebih kelihatan gitu loh. Gue bakal coba lihat in game FPP itu bakal seperti apa. Wih, silau banget boy. Silau banget bro. Oke, kita bakal coba aktifkan dulu ya FPP enable. Gue oke gini ya. Tangannya sih ada kayak itu guys ya. Kalau snipernya tangannya sih kayak ini ya. Skin yang itu ya. FPP gak kelihatan apa-apa sih guys. Sekarang ini gue setting supaya kalau gue gerak gak kelihatan apa-apa ya. Gak kelihatan apa-apa sih. Cuman kalau ini silau men. Keren sih. Boleh lah. Nanti kita bakal review Brikitiu ya guys ya di konten berikutnya ya. Kalian lihat ya. Apakah dengan skin seperti ini Bang Aji bakal bermain dengan lebih baik gitu kan. Biasanya kalau gue dapet skin baru jadi GG Webred guys. Jadi terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton. Akhirnya Bang Aji bakal review lagi. Kalian udah ngeliat teori Bang Aji banyak banget ya dari... memuji Tenchen ya kan, menawarkan nama anak Tenchen nggak berhasil. Pada akhirnya ya keberuntungan kalian lah ya, tapi gue dapetin UC total setnya tanpa yang lain-lain bahasa basi sekitar berapa ya, 18.000 UC lah gitu ya. Lumayan, bukan lumayan sih, untuk skin sih murah banget ya. Dulu gue Joker itu 50.000 UC guys, bukan 30.000 atau 50.000. ini skin ini guys gue kasih lihat ya.
Ada satu skin gue yang mahalnya luar biasa guys ya. Gue jawab jujur nih. Skin yang gue paling sesalin ya. Gue ngabisin sekitar 50 ribu sih zaman dulu. Skin apa ya dulu ya? Ini skin pertama yang goyang-goyang guys. Ini bagus juga. Skin yang paling gue sesalin itu yang ini guys. Yang Arachnid. Tau gak Arachnid? Yang tiba-tiba keluar versi merahnya yang jauh lebih murah ini nih. 50 ribu gue habis. 50 ribu UC sampai inget gue namanya Arachnid skin set ini. Sekarang gak pernah gue pakai. Tapi kalau ini 20 ribu UC okay lah ya. Cakep banget. Jadi semoga kalian terhibur teman-teman. Sampai jumpa lagi besok. Mungkin gue bakal langsung review berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!